DB, welcome back to DB Team Studio Channel bersama dengan saya Jimmy Gunawan dan saya Hendro Silo. Dan kali ini mampir yuk sedang jalan-jalan di Kota Pandaan dan kita sudah berada di Cluster Bloomfield untuk rumah tipe Canyata di Taman Dayu. Rumah ini memiliki dimensi 5x12 dengan luas tanah 60 meter persegi dan luas bangunan 70 meter persegi. Rumah ini memiliki 3 kamar dan split level. Yes, benar banget. Dan tentunya kita bisa lihat di bagian fasad dari rumah ini mengusung konsep modern minimalis dengan fasad yang maju mundur serta ditambahi dengan aksen kayu dan juga batu alam yang membuat kesan natural untuk rumah ini. Dan di depan kita sudah terlihat di sini adalah carport yang bisa dipakai untuk meletakkan mobil kesayangan dari sahabat DB. Sekarang Wendra, mari kita masuk ke dalam. Oke, sahabat DB, mari kita masuk ke dalam rumah. Sahabat DB, tentunya kita sekarang sudah berada di dalam di rumah tipe Canyata ini. Dan bisa kita lihat untuk living room sendiri, ukurannya lega. Dan bisa kita pakai untuk menerima tamu maupun untuk kita bersantai bersama dengan keluarga. Dan sahabat DB perlu kami informasikan bahwa rumah tipe Canyata ini ada split level sehingga ada perbedaan tinggi void antara living room dengan kitchen. Sahabat DB, setelah living room langsung berdampingan dengan dining room. Di sini dengan model minimalis dan dengan motif kayu tentunya membuat ruangan dining room ini menjadi sangat nyaman dipakai untuk kita menikmati hidangan bersama dengan keluarga. Persis di sebelahnya dari dining room, di sini sudah ada kitchen set. Tentunya sudah dilengkapi dengan top table granit bermotif marble. Sudah ada rak, sink, kompor, cooker hood, ambalan, serta backsplash yang membuat kesan ruangan ini lebih lebar. Dan sahabat DB, untuk bagian tangga ini di bawahnya sudah dimanfaatkan dengan maksimal, yaitu masih ada gudang kecil, serta masih ada kamar mandi tamu yang sudah dilengkapi dengan kloset, shower, dan juga wastafel. Dan sahabat DB, masih ada space di bagian belakang dari rumah ini yang sahabat DB bisa manfaatkan untuk hobi landscape tanaman hias mungkin. Dan sahabat DB, sebentar lagi kita akan review untuk lantai 2. Namun sebelum itu, masih ada yang menarik dari tangga menuju lantai 2. Karena bisa dimanfaatkan untuk storage. Sehingga membuat kesan dari rumah ini benar-benar komplit dan luar biasa. Sekarang kita akan review untuk lantai 2-nya. Nah sobat DB, sekarang kita ada di split level rumah tipe Canyata ini. Di sini ada 2 kamar dengan luasan yang hampir sama dan dimana bisa dijadikan sebagai kamar tidur ataupun ruang kerja. Sobat DB, sekarang kita sudah di lantai 2 di mana belakang saya sudah terdapat kamar mandi yang dilengkapi oleh wastafel, kloset, dan shower. Nah, sekarang di kiri saya terdapat satu master bedroom. Yuk kita lihat sama-sama. Sekarang kita sudah berada di master bedroom tipe Canyata ini Sobat DB. Nah, bisa dilihat ruangan ini sangat luas ya teman-teman. Juga ada perpaduan antara warna-warna alam dengan aksen kayu Sobat DB. Sobat DB, di master bedroom ini juga tersedia bed dengan ukuran queen size disertai dengan nakas di kanan dan kirinya. Kemudian ada mini wardrobe di sebelah kiri dan juga di kanan ada ambalan dengan cermin yang bisa digunakan sebagai meja rias. Dan juga bisa dilihat di sebelah kiri saya ada jendela yang super besar sekali sehingga intensitas cahaya yang masuk ke kamar Sobat DB pasti bagus. Halo Pak Indra. Halo Pak Jimmy. Bagaimana sahabat DB? Tentunya review rumah di Canyata ini luar biasa bukan? Dari furniture kita bisa lihat bagaimana space-space dapat dimaksimalkan benar-benar compact dan fungsional banget untuk lantai 1 ini. Dan juga meskipun rumah ini lebar 5, bisa dilihat Sobat DB bahwa rumah ini memiliki 3 kamar yang nggak main-main loh Sobat DB.
Tentunya luar biasa sekali kesempatan bagi sahabat Divi untuk menggunakan rumah Canyata ini, mungkin menjadi sebuah inspirasi untuk modern minimalis atau ingin berinvestasi di daerah Taman Dayu Pandaan tentunya. Dan tentunya sahabat Divi, lokasi Taman Dayu ini sangat dekat dengan fasilitas pendidikan, komersial area, tempat wisata, dan tentunya juga dekat dengan akses tol sahabat Divi. Nah, yang istimewanya lagi merupakan pemandangan yang sangat luar biasa. Jadi tunggu apa lagi sahabat Divi? Ini waktunya untuk segera mengambil keputusan dan kepoin terus informasinya untuk baca deskripsi di bawah ini. Karena rumah Canyata ini dibanderol dengan harga 1 eman saja dan bisa KPR loh. Buat sahabat Divi yang lagi nyari rumah, bisa download aplikasi Divi Deals di Play Store atau App Store. Dan penggunanya sangat mudah serta bermanfaat buat sahabat Divi semuanya. So, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe video ini, serta komen kira-kira segmen Mampir Yuk kita mau menuju kemana lagi. Akhir kata, saya Jimmy Gunawan. Saya Hendra Silong. DB Real Estate Indonesia. Deliver the best property for you.